Halo YouTube, selamat datang di channel Oblitz. Sukses meluncurkan 3 produk dalam waktu kurang lebih 2 tahun di pasar otomotif di Indonesia tidak membuat Wuling Motors Indonesia puas. Di awal tahun 2019 silam, PT SGMW Motor Indonesia memperkenalkan produk keempatnya, Wuling Almas. Berikut ini kami akan mereview dari Wuling Almas SUV pertama dari Wuling. Sebelum kami lanjutkan, mohon diklik subscribe beserta lonceng supaya Anda yang pertama tahu review-review mobil dari kami. Di awal tahun 2019 silam, Wuling Motors kembali membuktikan keseriusannya dengan meluncurkan produk terbaru yakni Wuling Almas, SUV pertama dari Wuling untuk Indonesia. Ini sebenarnya sudah pernah dipamerkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show pada 2018 lalu. Saat itu SUV Wuling ini berdampingan dengan mobil listrik Wuling yang E100 yang menjadi pusat perhatian di kebun Wuling. Mulai dari eksterior depan, tampilan depan Wuling Almas ini sama persis dengan prototipe yang ditampilkan saat Gias 2018. Lampu sipit yang berfungsi sebagai DRL sein dan lampu senja memberi kesan futuristik, menyatu dengan bumper. Lampu utama yang digunakannya menggunakan LED proyektor yang diklaim mempunyai cahaya yang terang saat berkendara di malam hari. Masih pada bagian bumper, lekukan tegas membentuk seperti huruf C, membuatnya tampil gagah meskipun pada bagian grill tidak ada yang terlalu istimewa. Merambah ke eksterior samping, pada bagian samping Wuling Almas tampak sederhana cenderung elegan. Garis yang berawal dari lampu sipit di depan dibuat menyatu atau paralel hingga ke lampu belakang. Pilar D yang diberi warna hitam membuatnya tampil dengan efek floating roof seperti mobil-mobil modern lainnya. Sementara pada bagian kaki-kakinya, Wuling Almas ini menggunakan velg berukuran 215/60 ring 17 diameter 17 inci. Untuk sebuah SUV yang mempunyai bodi cukup besar, rasanya kurang besar sedikit. Mungkin akan terlihat lebih gagah bila Wuling Motors berani memberi diameter 18 inci meskipun harus mengorbankan kenyamanan karena profil ban yang lebih tipis. Untuk eksterior belakang, tidak ada perbedaan dengan prototipe yang ditampilkan saat Gias 2018. Lampu utama yang memanjang dan tidak terpotong oleh pintu bagasi membuatnya tampil berkelas. Pun dengan bumper belakang yang juga disematkan lampu sein pada ujung kanan dan kiri. Tetapi lampu sein ini bisa diaktifkan bila dalam kondisi pintu bagasi terbuka, misal untuk menyalakan lampu hazard. Namun bila dalam kondisi normal seperti berjalan, maka lampu sein akan berfungsi pada lampu utama. Masuk ke dalam kabin Wuling Almas, ini rasanya bohong kalau Anda tidak kaget dengan sebuah layar monitor besar berukuran 10,4 inci yang berada di tengah dashboard. Ya, layar besar tersebut menjadi senjata andalan Wuling Almas yang mengedepankan teknologi. Hampir seluruh operasional mobil terintegrasi dalam layar monitor tersebut, mulai dari pemutar musik, Bluetooth phone, radio, pengaturan AC, hingga Wuling Link.
Tidak hanya itu, pengaturan fitur pada mobil seperti pengaturan jendela, pengunci, lampu, DPMS atau tekanan angin ban, dan juga 360 kamera bisa diakses pada layar yang diberi nama dengan Smart Multimedia tersebut. Untuk jok, saat kami diberi kesempatan untuk mencoba Wuling ini, awalnya kami akan mengira bahwa posisi pengemudinya tidak terlalu ergonomis, entah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Namun asumsi kami ditepis karena dengan pengaturan posisi pengemudi elektrik. Fitur berkendara, sejak diperkenalkan Wuling Konvero pada 2017 lalu, fitur solar menjadi hal penting untuk produk Wuling Motors. Tidak terkecuali pada Wuling Almas ini, segala fitur ditanamkan untuk mendapatkan kenyamanan saat berkendara, seperti fitur cruise control yang menjaga kecepatan kendaraan secara konstan sehingga pengemudi tidak perlu menginjak pedal gas. Fitur ini bisa diaktifkan mulai dari kecepatan 60 km per jam dan diatur melalui tombol di sisi kiri setir. Untuk mesin, Wuling Almas tidak hanya menjadi produk SUV pertama. Produk pertama Wuling Motors di tahun 2019 lalu juga menjadi produk pertama yang menggunakan mesin turbo dengan kapasitas 1451 cc. Awalnya kami mengira mobil ini adalah pengembangan dari mesin Konvero mengingat kapasitas mesin yang sama. Namun hal ini dibantah Wuling Motors karena ternyata mesin ini dikembangkan khusus untuk Almas. Secara desain eksterior, kami cukup suka dan kekinian untuk mobil modern. Dengan lampu menyipit dan lampu utama di bumper, warna dominasi hitam pada interior ditambah beberapa warna abu-abu pada door, trim, dan dashboard juga, mampu memberi kesan mewah pada mobil ini sebagai produk baru dan SUV pertama dari Wuling. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari Wuling Almas ini? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton.